Dalla. Apalagi tarbiyah firqa dalla. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus salih, dan kita pengikutnya salafiyun. Alah, faham tu? Just nara tengkunya. Ah, buka apa kamu panjang tu mah? Tungku latan. Dakwahnya. Ini adalah markasnya dakwah salaf kampung panjang untuk kampar sekitarnya. Dari sinilah, ya, dari sinilah lahirnya la ilaha illallah di atas pemahaman ahlus salaful ummah dan mengakui, meyakini Allah di langit. Karena itu, kenapa kita yang bertauhidnya satu rukunnya dua? Pertama, percaya kepada Allah ada. Yang kedua, percaya Allah di atas. Jangan dibantah. Mana pula Tuhan di atas sama tanah awak? Ongku berpikir di atas. Unggih mana tinggi? Di atas dahan. Lawak mana tinggi? Lemayu. Cacing mana tinggi? Kutu mana tinggi? Ditangkuk. Syukur tinggi. Makhluk Allah itu tempat tinggalnya tidak sama. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah katakan di langit, dia tidak serupa dengan kita. Makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya itu. Siapa itu? Torobang Abdul Somad itu mengatakan. Jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tidak mengerti yang dakwah sunnah itu. Paham? Inilah yang saya sampaikan. Moga ada apa adanya. Saya siap berdialog kepada orang yang membantah Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wihamdika. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Ngiling-ngiling santri sing husuk-husuk. Mulane mboten iki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai-kiai ngalim rata-rata gedeng santri husuk dalam hal sejarah. Akhire ana kelompok sing sok husuk yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dewi itu disebut kelompok khawarij. Wong khawarij itu darani dosa gede murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa itu gede. Mergo dosa itu bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuke wong khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali ya darani salah, Muawiyah ya darani salah. Ya kaya wong saiki. PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dia ini mau kelunak-kelunak di kamar, tidak tahu gaya madrasah, tidak tahu mulai ngaji. Paham ya? Tidak tahu darani umat, mau pertuntang-pertuntung. Iku khawarit, ini jenis apa? Khawarit. Seelek-elek partai, iku sering duwe paguyuban, gerudak-gerudup istighosa, gawe sekolahan. Seelek-elek partai. Saelek-elek ormas ya sering gerak no masa nganggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dewean paling kelunak klu. No. Padahal yang kan gaya madrasah dewi, nak orang gaya proposal ya. Nak orang ngono dunia nente, padahal dunia ini sapi kuruen. Teh, iku gue pondasi ini tak cukup. Gue pondasi ini tak betul apa? Cukup. Wes awong soleh paling apik sak dunia. Untuk menyalin niat gaya masjid lo. Dari ane pondasi ini tak tapa gerido orang arah. Cukup. Ada sing rapati sholat lewat partai proposal sana sini ber masjidnya jadi mewah boko duit subhat boh haram boh abang boh ijum bos. Akhirnya wong khawarij gawe satu kelompok sing ngalal no darai Ali yang ngalal no darai Mu'ah. Iya akhirnya matek di partai ini wong khawarij sampai sekarang. Para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Rumah samu gampang tapi urepnya. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri. Benar. Lalu saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang kalian ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus. Tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu. Ya mungkin kita punya kekhasan-kekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah.
Karena ya Nabi sering pesan bahirul muslimin waman sadda sadda fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah waman sadda sadda fin finnar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas, kamu gak boleh hidup sendiri sendiri. Waman sadda sadda finnar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya karena itu tadi ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik, ya sekolahan Muhammadiyah. Enggak ada madrasah, ada turutan, ada agar penceng, jasanya wong NU. Oh, ada sekolahan yang bisa bersaing sampai non muslim, wa Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh, itu kan mereka lebih orisinil. Tapi saat orisinil-orisinil kelompok kecil itu lebih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas-ngepas nodawe Nabi yang sing rambutnya diping nih loh. Sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di metro wawancaranya ketua jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lel dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian binten 23 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggep kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang di mana sholat wajib, rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu, ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal ma'idotil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Terus kemudian ini cerita Malik Ahli Sunnah. Kemudian sejarah memanjang sausi Ali bin Muawiyah keyok Sayyidina Ali keyok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al-mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bons. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni, bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid, wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Senglahirna kelompok Syiah kanthi sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kapundhute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Lah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena sing macam-macam wis pokoke kaya wong Indo saiki. Tenan mboten derek-derek iku mulai dhisik. Mohon begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Lah sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi mohon resiko terus ujug-ujug dadi sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini, ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzhab al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junad, Abul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu.
Tapi kan mereka-mereka